Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Cina Buta episode yang kedua. Pada episode 2 ini akan menceritakan tentang usaha Sarnas untuk rujuk dengan Mia. Sarnas berjanji pada Mia bahwa dia akan betulkan keadaan. Namun Mia tak nak duduk serumah lagi dengan Sarnas. Hal itu betul-betul membuat Sarnas stres. Mia dan Sarnas akhirnya menemui seorang ustadz untuk settlekan masalahnya. Ustadz itu pun bingung sebab Mia dah kena talak 3 kali dengan alasan yang tak logik. Apalagi alasan yang pertama sebab Mia kentut. Sepertinya memang Sarnas dan Mia akan menikah lagi, dan Sarnas benar-benar berubah menjadi suami yang sangat baik dan berhati-hati dalam bercakap. Apalagi ucapkan talak. Akankah rumah tangga Mia dan Sarnas bisa diselamatkan? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya hanya di Aura Channel. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.